Berikut ini adalah pengujian inverter EGS 003 DC 24 volt TO AC 220 volt 1000 watt baik power frekuensi sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice nya. Ya langsung saja kita uji nih ya. Di sini sebelum saya uji menggunakan beban, saya akan menunjukkan untuk settingan batas atas dan batas bawahnya terlebih dahulu. Saya nyalakan inverternya. Ini dia sudah menyala. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas atasnya terlebih dahulu. Saya naikkan tegangan. Untuk settingan batas atas di posisi 30,2 volt ini dia pasti mati. Kemudian saya akan menunjukkan untuk settingan batas bawahnya. Saya turunkan tegangan. Untuk settingan batas posisi 21,3 volt ini dia posisi mati, kemudian dia akan kembali hidup di posisi 24,4 volt. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji menggunakan beban. Sekian, terima kasih.